Assalamualaikum, apa khabar anda semua? Selamat bertemu saya Zan Razak. Ya, dan hari ni bangun-bangun je, Zan settlekan beberapa perkara. Tadi dah lepas makan. Now, Zan nak pergi ke Sunway kejap. So, ada kerja sikit nak settlekan kat Sunway tu. Jadi, jadi ramai yang bertanya saya tentang bila nak ride dengan cucu. Itu soalan-soalan yang saya dapat daripada mereka-mereka yang jumpa saya di luar sana. So, belakang tu bukan makhluk halus ya. Itu adalah itu adalah Zorro, lumba negara yang cipta rekod kelajuan yang tanpa batasan. Okey, bye. Okay. Ha, saya di belakang. Okey. Dan di sebelah kiri saya, di belakang kanan saya, Jack Sparrow, antara ketua Amsidor Jalan Pahang dan pernah menganggotai kumpulan bersenjata di KPP 566 kawasan Kedah satu ketika dahulu. Ada Jack Sparrow. Alright. Dan belakang saya adalah Amir, fotografer, videografer yang pernah shooting untuk filem Lord of the Ring. Kita tengok live. Oh, tengok live juga. Okay, right. So, hari ini adalah hari perasmian baju saya, iaitu Arnab. Arnab. Sekali lagi, Arnab. Alright. Sini adalah baju Arnab. Dari kepala Arnab kat sini. Yeah, baby, yeah, baby. Yeah, nampak tak kepala Arnab? Yeah, baby, yeah, baby. Sebab ramai yang nak tengok dia jadi team, dia jadi group, dia jadi satu kumpulan motor yang hebat. Kita tengok Nizam balik Arnab. Bukannya Jenab. Itu lain eh? Dia, salah sebut. Jangan salah sebut. Dia Arnab. Arnab eh. So Syuib pun tak ada baju ni. Saya je ada. Jadi buat masa ni saya akan buat untuk team saya, untuk group saya. So kalau kata tengok kita orang ride pakai baju ni, tegur-tegur. Hey, abang, geng Arnab, geng Arnab. Tegur je geng Arnab. Alright. Bang, 125 boleh masuk team abang ke? Boleh, tak ada masalah. On je abang, tak kisah. Abang tak kisah pun, abang tak memilih. Abang bukan macam Syuib. Dia memang annoying lah Syuib tu. Nak tumbuk lah muka dia. Saya tak jumpa lagi dah. Saya jumpa, saya tumbuk muka dia. So hari ni, ni je lah saya nak share baju Arnab. Bukan Jenab. Sekali lagi saya ingat kan Arnab. Arnab. Kalau Jenab tu dia jadi Zainab. Zainab tu dia jadi Zainab Zainab. Sekibun cintu yaunan berbu. Nama berbunga siapa? Syuib lah berbunga tu. Alright. So itu je lah saya nak share dengan anda ni. So ini saya nak pergi ke Sunway jap. Kepada anda kalau nak tengok baju ni, boleh follow IG Arnab. Ar.nab ya. Itu under Zizan jugalah. So yang nak dibincangkan adalah hari ini, yang nak diceritakan ialah berkenaan dengan flavor vape saya. Flavor vape ZR Project dan juga crossover dengan Fucking Flava. Right, bunyi dia macam carut tapi lupakan. Lupakan. So ini adalah spek terbaru saya di SNRD. Tengok SNRD sponsor saya. So dia bagi spek saya yang luar biasa. Dan jam saya iaitu jam G-Shock in Red. Yeah. Jam G-Shock in Red. Yo way. Okay, penat eh. So bukan ada satu, dia ada dua jam G-Shock Kindre. Yeah. Kita tak main lah satu. So Syuib ada ke tidak? Syuib nap. Dia duduk kat titik nap tu. Ya, yeah. Dia rasa senak.
Kita rasa senak-senak sikit ya, sebab dia Arnab. Ah, kan. Arnab senak-senak. Bukan riak, bukan riak. Saya tunjuk sebab saya rasa macam banggalah bila saya memiliki dulu Nurat Malaysia memilikinya. Gitu tinggal. Alright. So inilah baju saya. Saya share sekali lagi logo dia. Jangan ada yang tiru pula lah, sebab ini untuk team saja. Untuk grup abang saja, abang buat. Abang buat saja-saja je, kan? Abang design, abang tunjuk baju ni. Kan, mula-mula tak ada fikir je nak buat baju. Masa macam buat je lah, kan? Kita buat. Woo, ramainya masuk live. Kita tengok orang-orang tanya. Soalan dia, bila ada Rai Arnab? Banyak soalan ni. Ada orang nak join abang, kan? Swing punya. Okey, dia soalan dia simple je. Swing punya sayang motor sampai masuk rumah. Adakah Zizan begitu? Zizan sayang motor? Masuk bilik kau? Gila. Itu lagi hebatlah daripada Swing. Tapi Swing tu dia bukan soal dia sayang motor atau tak. Dia macam tak apa-apa, dia tak apa-apa. Dia bawa masuk motor dalam rumah tu. Dia duduk rumah kondo tau. Dia duduk rumah kondo. So dia bawa masuk rumah, motor dalam rumah tu. Bukan senang kena naik lift semua benda. Tak habis dengan JPG Kang nanti Kang. Security masuk pula rumah. Kenapa bawa masuk motor dalam lift? Pada muka dia. Okay. Dia kata cantik jam and your suara. How can rain? Yeah. Macam sajat. Okay, whatever. Dia tanya kita should eat handsome tak? Soalan ni tak boleh tanya kat abang lah, tanya bini dia. Kalau tak handsome takkanlah Siti Sarah sayang. Walaupun botak macam tu. Walaupun botak tua semalam alien ditemui. Whatever. Okay. Okay, dia tanya Abang Zizan dengan Syuib gaduh ke? Yes, kita orang sedang bergaduh. Saya dah lama tak contact dia. Kalau saya contact pun saya geram-geram je. Ni saya try call dia tengok. Bukan pun saya. Bang ni masuk dia bang, saja. Okay. Try call dia. Susah nak angkat botak tu. Botak tu memang susah nak angkat phone. Jadi mana tu? Ngajuk apanya, tumbuk tau muka kan. Mengajuk-ngajuk sangat lah cakap dengan dia. Nak mengajuk dunia. Saya kau syuting sekejap. Tengok gaduh ke tidak. Dia off phone dia lah. Lagu India. Lagu bini dia lah. Tak jawab. Ni perempuan mana pula jawab ni? Tahu kat secara siap tuan ni? Dia tak jawab. Tak tahulah syuting ni buat apa. Nak kata semalam Jumaat dah pukul 5 dah. Takkan tak habis-habis lagi? Jawab, tak tahu pergi mana ni. Jawab, biar dia lah. Tidur kot, orang tua ni kan. Okay, soalannya bila nak kahwin. Saya suka bila orang tanya soalan bila nak kahwin. Awak nak ke kalau saya nak kahwin dengan awak? Kalau berani jawab. Tak berani kan? Okay, saya tunjuk balik. Arnab. Ni baju abang. Ni logo dia. Logo Arnab. Okay, alright, tu je. Okay guys, abang rasa dah tunjukkan logo-logo baju abang ni. So kalau depan ni jumpa kita orang, kalau kita orang pakai baju ni, kita orang right, tegur-tegur lah. Alright. Okay, terima kasih. Saya nak pergi dekat New Era jap. Saya nak ambil beberapa barang. So nanti saya update balik. Okay. Bye guys. Assalamualaikum. I love you.
jungle.